Oke, di video kemarin saya membuat video tutorial yaitu cara mudah mengetahui WiFi kita di mobil orang lain atau tidak. Di sini ada yang komentar cara blokir pembobol gimana kak, yaitu subscribe namanya merangkai kata. Oke. Langkah pertama kita masuk ke IP modem kita, masukkan akun dan password seperti biasanya. Setelah masuk ke menu modem kita, langsung kita cek dulu apakah ada pembobol atau penumpang WiFi jaringan kita. Kita cek dulu. Untuk mengetahui detailnya, cara mengeceknya bisa dilihat di video sebelum video tutorial ini. Judulnya cara mengetahui WiFi kita di mobil orang lain. Atau lihat di deskripsi video tutorial ini. Ya, ini ada penumpang jaringan WiFi. Yang langkah pertama untuk blokirnya kita copy dulu MAC address-nya. Setelah itu pilih menu security, pilih WLAN MAC filter nomor 3 dari atas, kita klik new, kita pastekan MAC address-nya di sini. Oke, kita paste, apply, dan jangan lupa setelah kita apply atau sebelum kita apply juga bisa, kita checklist dulu enable-nya. Kalau tidak di checklist, maka penumpang jaringan WiFi kita tetap akan bisa masuk. Tapi kalau di checklist, maka selamanya penumpang jaringan WiFi kita itu tidak akan masuk. Kita cek apakah masih online atau offline penumpang gelap kita. Oke, masih online. Coba kita logout dulu. Kita masuk lagi. Oke, kita cek. Ya, dia sudah offline. Demikian cara memblokir pengguna gelap WiFi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.